Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Veda Karcu dan kita sudah masuk ke seri ke-14 dan Jepang akan menjadi sirkuit ke-14 untuk Veda Karcu. Dan kita lihat untuk hasil kualifikasi, gagal masuk ke Q2 meskipun sudah semaksimal mungkin kita nge-push, tapi kita gagal di kualifikasi pertama untuk menembus kualifikasi kedua cuy. Dan oke, sekarang kita sudah berada di Mobility Resort Motegi Jepang Grand Prix bersama Veda di Yamaha Monster gitu. Dan cuaca di sini terlihat sedikit mendung dan kira-kira seperti apa penampilan si Veda hari ini cuy. Yang kita lihat untuk starting gridnya, Brad Binder memulai start dari pole position bersama KTM Factory Racing, diikuti Martin dan juga Marc Marquez. Di front row ada Fabio Quartararo di posisi keempat, Mauro Vinales, Nakagami, ada Bastianini dan juga Oliveira serta Pecco Bagnaia di posisi ke-9. Sementara Veda start dari posisi ke-14 cuy. Dan kita lihat untuk posisi pula ada Alex Marquez, Jack Miller, Espargaro, Pedro Acosta dan Veda pertama, diikuti Digia, Morbidelli, Augusto Fernandez dan Luca Marini di posisi ke-18. Sementara Marco Bezzecchi start di posisi ke-19 dan Juan Zarco, Raul Fernandez dan juga Juan Mir di posisi paling terakhir atau posisi ke-22. Oke, sebentar lagi race akan segera dimulai di Grand Prix Japan hari ini bersama Veda di Motegi. Let's go! Dan start sudah dimulai. Penampilan yang sangat biasa dilakukan oleh Brad Binder bersama KTM melakukan start yang cukup baik di gunung pertama. Kita lihat langsung memimpin balapan di lap pertama awal. Kita lihat di tikungan kedua, Brad Binder the race leader dan diikuti oleh Martin dan juga Fabio Quartararo. Dari Monster Yamaha di posisi ketiga diikuti dua Ducati, Enea Bastianini dan juga Marquez di posisi kelima cuy. Dan sekarang hari ini di Jepang Grand Prix bersama Veda akan berlangsung 12 lap. Dan kita lihat Veda di tikungan kelima berusaha menyalip Mauro Vinales dari RS Aprilia dan benar sekali berhasil menyalip si Mauro Vinales. Dan giliran si Marc Marquez yang kini menjadi target untuk di lewati oleh seorang Veda pertama di posisi ke-6. Dan kita lihat dari helicopter shoot, kita lihat dari inside line, sisi dalam, Veda pertama menyalip Marc Marquez dengan sangat sempurna dan luar biasa. Dan sekarang Veda sudah berhasil naik di posisi 5 besar untuk hari race hari ini bersama Monster Yamaha di lap pertama cuy. Sudah bisa merangsak ke posisi ke-5 di belakang para rider yang ada di depan, yang berhasil di Quartararo dan juga Martinator serta the race leader Brad Binder di posisi pertama. Dan sekarang kita lihat di trek lurus menuju tikungan ke 3-14, Fabio Quartararo di posisi ketiga saat ini ditekan atau dibuntuti oleh Enea Bastianini, rekan dari si Pecco Bagnaia di posisi keempat. Dan sementara Pecco Bagnaia hanya bisa berada di posisi ke-15 untuk sementara lap pertama dan menuju finish line. Brad Binder the race leader memasuki lap kedua di tikungan pertama dan langsung membuat gap dari Martinator yang berada di posisi kedua saat ini, yang bertarung melawan Fabio Quartararo dan juga Enea Bastianini. Oke, sekarang sementara Veda pertama masih bertengger di posisi kelima yang saat ini mencoba untuk mengejar Enea Bastianini yang ada di depannya. Begitupun dengan para rider yang akan ditampilkan oleh Veda pertama bersama Monster Yamaha cuy. Hari ini mudah-mudahan hari ini Veda kembali memperlihatkan tajinya dan naik podium. Dan sekarang Veda berhasil menyalip Ducati Enea Bastianini, membuat Veda naik posisi keempat di belakang rekan setim sendiri teammate Fabio Quartararo bersama Monster Yamaha. Dan sekarang dua Monster Energy Yamaha menguasai kembali jalannya race di Japan Grand Prix di Motegi Jepang cuy. Dan kita lihat pertemuan kembali terjadi antara dua Yamaha Monster, Fabio Quartararo dan juga Veda Pratama. Apakah Veda bisa kembali mengalahkan? Dan kita lihat dari inside line berhasil menyalip rekan setimnya sendiri Fabio Quartararo dan membuat Veda Pratama kini berada di posisi ketiga cuy. Luar biasa hari ini file sektor di belakang Martinator dan juga Brad Binder. Dan sekarang kita lihat Brad Binder the race leader sepertinya sudah menjauh di depan dari kejaran Martin dan juga si Veda. Dan sekarang final chicane menuju trek lurus selanjutnya dari si Brad Binder the race leader dari KTM Factory Racing menuju finish line untuk masuk lap ketiga. Dan sekarang
Brad Binder semakin tak terkejar, dan sementara di belakang Acevedo masih bertarung melawan rekan setim sendiri itu Fabio Quartararo dari Monster Yamaha. Tapi sepertinya kecepatan Veda juga terlihat sangat sempurna untuk mengejar Martinator yang posisi kedua. Dan sekarang di tikungan keempat, tikungan kelima, mengambil sisi dalam untuk memanfaatkan kesempatan atau celah yang ada diberikan dari Martinator. Sementara kita lihat dari Hope Pursuit, pertarungan posisi kedua terjadi antara Martin dan juga si Veda, Ducati versus Yamaha. Tikungan ketujuh, dari inside line, high speed corner, luar biasa Veda berhasil menyalip si Martinator dari high speed corner, dan itu sangat luar biasa. Di mana kita tahu bahwa Yamaha sulit untuk dikendalikan di tikungan yang cepat, termasuk di pada saat menyalip itu. Dan tapi Veda bisa melakukan yang sangat baik. Kita lihat Martinator yang di posisi ketiga harus puas dan harus rela disalip atau di overtaking oleh si Veda. Pertama terlurus final sector, Brad Binder di lap ketiga, the race leader, sepertinya kekurangan amunisi. Terjatuh cuy. Brad Binder, what happened to Brad Binder? Kenapa terjatuh itu Brad Binder, padahal sudah memimpin balapan? Dan gini, the race leader kita, new race leader Veda pertama dari Monster Yamaha, masuk di lap keempat setelah Brad Binder melakukan kesalahan dan membuat Veda kini memimpin jalannya balapan di lap keempat di Jepang Grand Prix Motegi hari ini cuy. Dan kita lihat replay di tikungan ke-11 di mana Brad Binder melakukan kesalahan sama memimpin jalannya balapan. Sebenarnya Brad Binder terlalu menggunakan rem yang di tikungan sangat tricky, dan betul sekali, ban depan dari Brad Binder itu terselip cuy. Dan ya, benar sekali, jadi tidak bisa dihindari kecelakaan yang menimpa si Brad Binder dan membuat Brad Binder harus terjatuh dan merelakan posisi pertama untuk rider Yamaha, yaitu Veda Pratama. Dan kita lihat untuk sementara, kita akan lihat di lap keempat, Veda the race leader di posisi pertama, Martin posisi kedua, dan Fabio Quartararo kembali masuk dalam perebutan zona podium di posisi ketiga, meskipun di depan dan di belakang ada dua Ducati yang harus dihadapi oleh seorang Fabio Quartararo cuy. Dan kita lihat kembali kita lihat di mana Martin terlalu berambisi, terlalu agresif untuk menyalip Veda hingga membuat si Martin sendiri terjatuh cuy. Untung saja si Veda tidak ikutan terjatuh meskipun harus turun posisi ketiga setelah percobaan dengan oleh si Martin yang cukup agresif dan membuatnya harus terjatuh sendiri. Dan itulah resiko kalau terlalu agresif untuk menyalip dan membuat kerugian tersendiri untuk rider yang melakukan hal itu. Dan kita lihat dulu di kelas 10 dimana Martin langsung menyorot dari dalam, dan meskipun sebenarnya si Veda agak sedikit melebar, tapi di situ Veda mencoba untuk masuk kembali di resile, tapi tidak, tiba-tiba Martin menyusup dari sisi dalam dan menabrak si Veda. Justru dia yang terjatuh cuy. Untung saja si Veda tidak terseret oleh si motor Martin dan masih aman untuk si Veda, masih tak bisa berada di pertarungan posisi depan, tepatnya di posisi ketiga, luar biasa. Dan Martin kini turun di posisi 10 di belakang si Alex Marquez. Sementara Marquez di posisi keempat saat ini di lap kelima. Dan the race leader Fabio Quartararo, Monster Yamaha, memimpin balapan di lap kelima untuk sementara saat ini, diikuti oleh Ene Bastiani dan juga Veda bertahan di posisi ketiga. Marquez, Vinales, Binder yang sempat terjatuh di tikungan ke-11 juga masih comeback di posisi ke-6. Sementara Oliveira Nakagami, tuan rumah kita, berada di posisi ke-8 diikuti Alex Marquez, Martinator, dan juga Alex Espargaro, serta Alex Espargaro di posisi 12, Jack Miller, Franco Morbidelli,
dan Peko Bagnaya the World Champion di posisi 15 dan juga di Jalan Antonio Yosar Tulu Kemarini, Raul Fernandez, Marco De Secchi, Giovanni dan The Rookie Gas-Gas Tepri Pedro Acosta hanya berada di posisi paling terakhir atau posisi ke-22. Oke, sekarang posisi lap ke-6 kembali terlihat Juan Marquez bertarung melawan Mavinales. Yang pertama, apakah Marquez kali ini bisa melakukan perlawanan kepada rider Aprilia dan mengejar si Pedro Acosta di posisi ketiga? Kita lihat saja Alex Espargaró, dan ini dia The Championship Peko Bagnaia di posisi ke-15 di belakang si Franco Morbidelli. Ada apa dengan si Peko ya? Apa yang terjadi cuy? Dan sepertinya di awal-awal lap tadi mungkin ada sesuatu yang dilakukan atau kesalahan yang membuat si Peko gagal untuk bertarung di barisan depan bersama si Morbidelli dan juga si Di Antonio. Oke, kita lihat Marco De Secchi di posisi ke-20 diikuti Juan Zarco, Luca Marini di posisi ke-18 dan juga Raul Fernandez serta Marco De Secchi dan juga Juan Mir di posisi ke-21. Dan sepertinya ada kesalahan saat start tadi dilakukan oleh si Peko Bagnaia, dan kita lihat The Rookie Gas-Gas Tepri juga sepertinya mengalami insiden yang menimpa seorang Pedro Acosta hingga membuatnya gagal juga bertarung, bahkan harus menjadi the race San Mori di paling belakang di bersama Honda yang lain cuy. Dan sekarang kita lihat Valsigen menuju track atau di track lurus menuju finish line untuk masuki lap ke-7. Fabio Quartararo the race leader masih ditekan atau masih dibuntuti oleh si Enea Bastianini di posisi ke-2 cuy, sementara Veda ini masih terus berusaha untuk terus memangkas gap dari kedua rider yang ada di depannya cuy, untuk bisa memastikan kembali bertarung untuk kemenangan hari ini. Di 6 lap tersisa cukup bagi seorang Veda untuk menyelesaikan balapan dan merebut kemenangan tentunya. Dan kita lihat apakah Veda hari ini atau di Jerman Grand Prix kembali bisa naik podium, bahkan bisa menangkan race hari ini cuy. Dan kita lihat sementara Mario Vinales dan juga Marc Marquez, Brad Binder, dan ini dia santuan rumah dari Jepang Grand Prix atau MotoGP, Takaki Nakagami di posisi ke-7. Dan sejauh ini Nakagami juga sudah memperlihatkan kemampuan dan kemajuan yang cukup signifikan bersama Honda, di mana satu-satunya rider Honda yang sejauh ini bisa bertarung di barisan tengah, bahkan kadang juga merangsak ke barisan terdepan untuk merebut zona podium cuma bersama NCR Honda. Dan itu salah satu penampilan terbaik bagi seorang rider bersama NCR Honda. Dan di posisi ke-11 Brad Binder hati-hati jangan sampai melakukan kesalahan sama hingga membuatnya harus kembali terjatuh. Dan hari ini Brad Binder juga kembali naik di posisi ke-6 cuy setelah insiden yang menimpanya, tapi itu cukup menyedihkan karena sudah memimpin balapan tapi melakukan kesalahan yang mungkin juga Binder tidak bisa memprediksi, jadi harus terima kenyataan. Oke, dan sekarang shuttle cam dari Enea Bastianini di posisi ke-2 makin dekat dengan Fabio Quartararo di 5 lap tersisa, dan juga begitu si Veda cuy yang terlihat sudah terlihat mendekati Enea dan juga si Fabio Quartararo. Akankah kembali terjadi pertarungan sengit kedua monster energi Yamaha hari ini? Kita nantikan saja di 5 lap tersisa, dan kita lihat Veda the race The championship leader. Oke, kita kembali fokus ke balapan bersama si Veda. Dan sekarang Veda terus menekan kemuan tunggangannya untuk mengejar kembali dua rider depan, ada Yamaha dan juga Ducati
Karena Bastian ini sesungguhnya Ducati yang saat ini bertarung untuk podium. Dan ada Bang Marquez, tapi sepertinya mustahil bagi seorang Marquez untuk bisa mengejar 2, 3, bahkan 5 rider yang di depan. Lagi sekarang terlihat Aceveda melakukan kesalahan di tikungan ke-11 dan membuat dirinya harus sedikit melebar seperti yang tadi kita lihat. Dan sekarang menuju finish line untuk masuki lap ke-9. Beresli Rabi Kotaro masuk di lap ke-9 dan kita lihat Marquez ya masih mendapat tekanan dari si Marquez di posisi ke-5, Aprilia dan juga Ducati Gresin Gresi. Oke, sekarang masih bersama Marc Marquez di posisi ke-5 dan juga kita lihat belakang barisan di tengah ada Brad Binder yang berjejeran dengan para dari belakang Nakagami, Martin Oliveira, Alex Marquez, Alex Pargaro, Mustafa Fernandez, Jack Miller, Morbidelli, Pecco Bagnaia masih belum beranjak dari posisi ke-15 dan sepertinya Pecco ada kesalahan teknis yang dialami oleh motor si Pecco hingga membuat si Pecco hari ini tidak kompetitif untuk bertarung di barisan terdepan cuy bersama Ducati berbanding terbalik dengan si Andrea Bastianini. Dan sekarang side by side Martin versus Nakagami, tapi kita lihat Martin melebar dan membuat Nakagami mencoba untuk menyalip ini namun masih gagal, bisa diblok pas dan kembali Martin melakukan serangan di tikungan yang sama di mana Martin menabrak si Fiero dan berhasil menyalip si Nakagami. Dan kini Martin naik kembali posisi ke-7 setelah berhasil menyalip si Nakagami di tikungan ke-10 tadi. Oke, dan sekarang tikungan ke-11 panel chicken dan menuju trek lurus Wami Kotoraru dan sendiri masuk di lap ke-10 di lap tersisa. Ya, lap tersisa untuk membuat si Veda bisa mengejar 2 rider depan. Dan sepertinya masih terbuka peluang untuk si Veda memenangkan race hari ini, mengingat kita lihat dan gap antara kedua rider depan semakin tipis. Dan sepertinya Veda akan menyalip si Andrea Bastianini ini, bahkan bisa mengejar Fabio Quartararo, rekan atau teammate di Monster Yamaha. Oke, kita kembali ke belakang bersama Morniales dan juga Marc Marquez di tikungan ke-5. Masih bertahan dari serangan Marc Marquez, Morniales sepertinya juga mampu untuk menghalau serangan dari Marquez. Sementara Fabio Quartararo dari race leader masih tetap aman enjoy di depan, memimpin balapan di lap ke-10, 3 lap tersisa. Tikungan ke-9, Fabio Quartararo race leader Monster Energi Yamaha. Dan kita lihat di belakang Veda sudah terlihat mencoba untuk melakukan atau membuat strategi mengalahkan Ducati Lenovo, yaitu Andrea Bastianini trail lurus final sektor. Apakah Veda mampu menyalip di tikungan ke-11? Kita lihat dari inside line langsung saja Andrea Bastianini melebar dan sedikit terjadi kontak dan berhasil menyalip Bastian ini meskipun harus terjadi kontak. Final Chicken masih melakukan serangan Andrea Bastianini dan sekarang memasuki lap ke-11. 2 monster dari Yamaha mengisi posisi 1-2 kini bersama Pecco Quartararo dan juga Veda Pratama. Kembali Yamaha memperlihatkan tajinya di Jepang Grand Prix. Dan kita lihat replay di tikungan ke-11, momen di mana Veda pertama menyalip Ducati Andrea Bastianini meskipun sedikit agresif, tapi itu murni dari insiden racing dan tidak adalah hukuman atau penalti yang dibutuhkan kepada si Veda. Luar biasa. Dan sekarang Andrea Bastianini turun posisi ke-3. 2 monster Yamaha, Marquez berhasil menyalip si Maverick Vinales dan membuat si Marquez ini naik di posisi ke-4. Dan kembali Vinales mencoba untuk melakukan serangan terhadap Marc Marquez dari Gresini Racing shoulder cam dari Maverick Vinales posisi ke-5. Tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9. Marquez
defense, serangan dari Marvin Vinales. Dan kita lihat beda di tujuan ke 10 semakin dekat dengan Fabio Quartararo di track lurus menuju tujuan ke 11 side. Benar sekali slipstream dilakukan oleh si Veda Pratama dan sekarang memasuki tikungan ke 11 the new race leader. Veda Pratama kembali menjadi sorotan di Jepang hari ini setelah menaklukkan teammate sendiri Fabio Quartararo dan sekarang di track lurus menuju finish line untuk memasuki final lap. Veda Pratama from Indonesia bersama Monster Yamaha 1-2 di posisi pertama dan juga kedua. Dan kita lihat ke dengan sebuah dimana Veda menyari meski musim melebar tapi langsung membuka gas dengan cepat dan membuat si Veda menyalip si Fabio Quartararo. Cuy, luar biasa dah. Kembali melebar si Veda membuatnya harus kembali disalip oleh si Fabio Quartararo. Dan betul sekali kita lihat pertarungan antara dua Monster Yamaha kembali terjadi hari ini di Japan Grand Prix MotoGP. Dan sekarang Veda Pratama kembali posisi kedua setelah Fabio Quartararo berhasil menyalip. Nah, dan sekarang di final lap di lap ke-12 di sektor ketiga akhir, Veda Pratama masih terus berusaha untuk mengejar si Fabio Quartararo di tikungan ke-8 dan sekarang di tikungan ke-9. Apakah Veda mampu menyalipnya dari sisi dalam? Langsung saja menyalip Fabio Quartararo rekan setim si Veda Pratama di tikungan ke-11 kembali sasaran dari Fabio Quartararo. Dan sekarang melebar Fabio Quartararo membuat Veda Pratama side by side di final sektor menuju tikungan ke-11 track lurus. Dan kecil sepertinya motor Quartararo lebih kencang dari si Veda Pratama. Tapi kita lihat di tikungan ke-11 dari inside line luar biasa dengan sempurna menyalip si Fabio Quartararo. Dan sekarang final sektor 2 tikungan tersisa final sikeng menuju finish line. Veda Pratama Indonesia bersama Monster Yamaha menuju finish line. The race leader Veda Pratama winner here MotoGP Japan Grand Prix Monster Energy Yamaha. Dan ikuti Fabio Quartararo dan juga Andy Baskin di posisi 3. Oke cuy, itulah tadi race hari ini. Wah, luar biasa di mana Veda berhasil menangkan race hari ini penuh drama. Di mana kita tahu bahwa di awal lap Fred Binder berhasil memimpin dan terjatuh. Begitupun Martinator yang sempat melakukan serang terhadap si Veda juga harus terjatuh duluan ke-10. Dan di mana kita lihat dua Monster Yamaha berhasil merebut podium hari ini. Ada Veda Quartararo dan juga Andrea Bastianini di posisi ketiga. Satu-satunya rider Ducati Marquez dan Marvin Vinales. Dan untuk klasemen sementara di mana Veda Pratama masih unggul dengan 424 poin di puncak klasemen diikuti oleh Martin di posisi kedua dengan 344 poin. Cukup jauh itu 80 poin. Oh my god. Dan di posisi ketiga ada Pecco Bagnaia yang hari ini gagal bertahan di posisi terdepan dengan 302 poin. Dan di Bastia ini posisi keempat yang hari ini finish ketiga. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu, silakan di subscribe, nyalakan loncengnya cuy, like, share dan juga komen, dislike kalau tidak suka video ini cuy. Oke, itulah tadi race hari ini bersama Veda Pratama di Monster Energy Yamaha di Moto Grand Prix of Japan Grand Prix 2004. Dan hasilnya Veda memenangkan race hari dengan penuh drama dan juga sensasional tentunya bersama aksi-aksi yang luar biasa ya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa saksikan aksi Veda Pratama di race berikutnya di Phillip Islands Australian Grand Prix tentunya. Dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.